gue udah santai kok. Nih, 2.000 pas. Ya kurang lah mas. Kok kurang? Kan tadi jajinya 10.000, gimana sih? Iya, tapi kan kalau ngeliat macetnya ya lumayan. Udah gitu sampean pakai muter-muter segala. Iya kan namanya juga macet lah. Tambahin goceng lagi lah. Goceng dari Hongkong nggak ada. Dih, pelit banget sih. Yaudah gue tambahin 2.000 deh. Aduh, ya wis lah. Bener ya janji ya 2.000 ya? Iya. Ada nama lagi? Iya. Nih kembali 3.000. Gak ada uang pas apa? Udah gak ada lagi nih pak. Halo Don. Woi, lain aja mas bro. Hitung sedekah. Ini barang gua, ada pakai diminta lagi. Minggir. Apa lo? Bang, habis ditabrak sama tuh bajet. Iya. Kenapa emang? Duit kembaliin gua dibawa kabur tuh sama supir. Oh, pantas itu buru-buru gara-gara lu kejar-kejar itu kali ya? Lah, lu mau nyalain gua sih? Gara-gara lu ya kan? Nih, lihat nih pada lecet semua nih. Nih, iyalah lu ini gara-garanya tuh, buru-buru aja. Bang, yang nabrak tuh bajet, bukan saya, Bang. Kenapa minta ganti rugi sama saya? Lu gantinya, ha? Iya, gua ganti. Bang, gua ganti. Mana yang rusak, Bang? Mana? Coba liatin dulu. Kalau gua gantiin itu semua, pengeluaran gua banyak banget ya. Gimana caranya kabur ya? Periksa aja. Tapi lu ganti ya? Iya, Bang. Nih, liat nih, Bang. Kabur lu! Kabur lu! Iya, lu dong yang liat! Mata ku malu! Kabur lu! Putih lu! Cantik nih cewek, kalau enggak abis gue maki. Mas, ada yang mau diobatin nggak mas? Nggak usah. Hati lo. Ih, orang nggak sengaja. Ih, ada apaan, Wi? Kalau nggak bilang sama cowok gitu tadi, tadi gue nabrak dia, nggak sengaja. Tiwi baru juga nabrak, nggak bawa kenapa-napa itu cowok. Itu tuh tadi kakinya pincang-pincang gitu dia jalannya. Baru pincang kan, Wi? Nggak copot kan kakinya? Tiwi, nanti pulangnya gue rebek lagi ya. Iya, tapi gue jalan dulu ya, gue ada perlu. Nanti gue balik lagi. Oke deh, makasih ya Tiwi, lo tuh emang paling baik. Gue juga masih ada kelas. Dadah Tiwi. Bener-bener ya, ada aja kejadian tiap hari. Tau gara-gara apa? Ya, pelit gue itu gak hilang-hilang, bukan pelit, tapi perhitungan. Perhitungan, masalah perhitungan lo tuh selalu ngaco. Karena lo apes kan sekarang? Harus lo naik mobil, malah naik bajaj. Don, gue tuh masuk di mobil tuh karena boros, tau gak? Tiap hari gue mesti bayar parkir, ya kan? Macet-macetan. Belum lagi bensin, baru naik, ya kan? Malpar. Parah. Pasti gue minta ganti rugi tuh sama tuh cewek. Mendingan lo bawa ke dokter deh. Pakai ini mobil gue nih. Daripada ntar lo balik kenapa-napa. Enggak. Makin boros lagi. Bayar parkir, bayar bensin. Enggak. Kalau gue bisa anterin, gue juga pasti anterin. Maksudnya gue harus perpus dulu nih. Tugas gue belum kelar kan. Terus lo ntar pulang gimana? Adek gue kan balik lewat sini juga.
juga, ntar gue minta jemput dia aja. Serius nih? Iya. Yeah. Bensin, gak usah ya? Iya. Yeah. Lo balikin ya mobil lo tuh udah bagus sama lo. Udah sana balik. Masih gitu lo parkir mana? Iya, yeah, parkir biasa kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jangan belecet. Jangan ngebut-ngebut. Duh. Pasti abis nganterin gue lo langsung ke rumah singgah ya? Iya, sekalian beli makanan buat mereka. Nih Wia, gue kasih tau sama lo. Kalau misalkan anak asuh lo udah besar, terus mereka pada sukses dan ngelupain lo, jewer aja kupingnya. Alhamdulillah banget kalau mereka jadi orang sukses. Gue selalu mendoakan mereka. Ya walaupun nantinya mereka lupain gue. Susah ya kalau orang baik. Lu lagi, astaga lu demen banget sih nabrak gua. Hah? Kan gua udah bilangin lu, hati-hati. Ya maaf. Kok kaki masih sakit? Lu belum ke dokter? Belum. Mau gua anterin? Nggak, nggak usah. Cowok yang tadi kaget? Iya. Ternyata dia ganteng dan tajir, Umi. Lu tunggu sini ya, tunggu. Tunggu. Hai, kenalin gue Nala. Kakak. Itu Tiwi, sahabat gue. Gue kesini mau nebus kesalahan sahabat gue itu. Kaki lo sakit kan? Masih sakit banget ya? Gimana kalau misalkan dibawa ke dokter aja? Ya, biar cepet sembuh. Gue deh yang bayarin dokternya. Segala macam obatnya gue yang bayarin. Ya, gue ikut ya. Wah, asik nih dibayarin. Berarti gue gak apes-apes banget lah hari ini. Boleh. Yaudah, ikut aja. Gitu dong, oke. Okay. Asik, akhirnya gue punya target baru lagi nih. Yang sekarang lebih ganteng, lebih kaya, lebih keren dari mantan-mantan gue sebelumnya. Gak apa-apa deh modal dikit ke dokter. Yang penting seterusnya gue gak perlu nebeng motornya Tiwi lagi. Kok lo senyum-senyum sendiri sih? Ya, enggak, gue cuma heran aja. Kampus kita kan agak gede-gede banget ya. Tapi kok kita baru ketemu sih? Emangnya lo jurusan dan semester berapa? Gue bisnis manajemen semester terakhir. Lo? Gue sastra Jepang, baru semester 1. Bisnis manajemen, tuh kan, dia pasti tajir banget deh. Yes, akhirnya gue dapet juga anak orang kaya. Oh ya, tadi temen lo itu si jurusan juga? Oh, Tiwi, enggak, dia sastra Inggris. Pulang kuliah, dia tuh jadi mentor. Abis itu dia balik deh ke rumah singgahnya. Rumah singgah? Dia kerja sambilan? Enggak, dia nggak kerja sambilan. Rumah singgah itu ya tempat tinggal dia yang ngurusin. Kita mau ke dokter mana nih? Kita ke dokter langganan keluarga gue aja ya. Oh, oke. Kaki saya keselio tadi abis kedabrak dikit, jadi kayak perlu diperiksa nih dok. Iya. Tumben ada cewek di sini. Pacar kamu ya? Bisa aja nih dok. Yaudah nih dok, periksa aja yuk. Takutnya nanti tambah parah lagi. Iya, boleh. Ayo. Ayo, nggak boleh berebut, satu-satu. Halo?
Halo, Nang. Lu masih sama Raka? Masih, Rakanya lagi diperiksa sekarang. Oh, uang yang dipakai untuk berobat Raka gua ganti besok ya? Hah, udahlah, gampang. Nino juga dokternya kenalan bokapnya Raka kok. Oh, gitu. Wi, gua mau kasih tau sesuatu nih. Kayaknya gue suka deh sama Raka. Hah? Suka? Lu tuh baru kenalan 2 jam ya, gak ada. 2 jam juga gak ada. Ih, tapi gue yakin banget. Dia tuh belahan jiwa gue, soulmate gue, Wi. Orang tadi aja dokternya tuh ngiranya gue pacar Raka. Terus Rakanya cuma ketawa-ketawa doang. Tandanya kan dia suka sama gue. Iya, kalau teman gue seneng, gue ikut seneng kok. Doain ya, Wi, supaya gue bisa jadian sama dia. Kan jadinya gue gak perlu nebeng motor lo lagi. Iya, dan gak perlu kepanasan dan kehujanan itu kan kalau ikut gue. Dasar lo. Pokoknya gini, gue beri semangat buat lo ya. Semoga lo cepet jadian sama dia. Tiwi, lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Nih perkembangannya gue ceritain ke lo ya. Bye-bye. Dah. Nala. Jadi gimana dok, kaki saya dok? Iya dok, gimana? Kakinya nggak apa-apa, cuma kesliwa aja sedikit. Oh, gitu. Jadi berapa yang saya harus bayar dok? Ya ampun Raka, kamu ini ada-ada aja. Mesti nanya pembayaran segala. Kayak orang lain aja kamu. Papa kamu itu kan sahabat saya. Wah, nggak jadi dibayar ini berobat sama si Nala. Tanah Depok. Ini mall bentar lagi baru nih di sebelah situ. Jangan. Bekasi Cilandak. Oh, Bekasi jalannya tahun kelima jadi. Jangan. Bekasi. Jagakarsa. Berapa nih sekarang Jagakarsa? Dari kemarin belum kelar juga. Tuh niat nggak sih, Pak? Mau dijual? Ini juga lagi dipikirin, Mama. Yang mana yang mau dijual duluan? Oh iya, Pak. Nanti kalau terjual, Raka beliin motor baru ya, Pak ya? Hah? Motor? Si Raka kan udah punya motor. Ya ampun, Pak. Motor butut aja dibanggain. Itu motor kalau bisa nangis tuh, Pak. Tadi aja si Raka naik bajaj, motornya rusak. Ih, Rakanya aja nggak minta diganti motor baru. Bapak sama anak sama saja perhitungan. Untung Papa ada yang mau. Coba Raka. Udah mau skripsi, belum punya pacar. Gak usah lebay gitu deh, Ma. Bagus malah si Raka tuh gak mau pacaran. Pacaran tuh cuma ngabisin duit, boros. Nanti kalau Raka ada yang suka, udah gak usah, langsung nikahin aja, gak pakai pacar-pacaran, ya. Mama, jangan-jangan itu yang mau beli tanah tuh. Kemarin janjinya mau nelfon jam segini. Halo, Bu. Saya mau ngasih tahu. Tadi Raka kesini. Oh, kenapa tuh Raka? Kakinya kesleo. Tadi tuh Raka kesini bawa cewek. Sama cewek? Cantik nggak, dok? Waduh, nggak tahu juga deh, Bu, cantik nggaknya. Oke, Bu. Saya hanya kasih tahu itu aja ya. Oh, ya udah dok. Makasih ya, dok, ya. Siapa? Dokter Anjas? Iya, Pak. Dokter Anjas. Tadi katanya Raka berobat ke situ. Kenapa sih, Raka? Mahal nggak? Enggak, cuman kesleo. Tapi kabar baiknya, Pak, si Raka bawa cewek ke situ. Temen doang kali. Ah, si Bapak ini kalau dibilangin enggak mau percaya. Udah, Mama mau telepon. Jangan lama-lama, maaf. Tadi kan uang buat dokternya nggak kepake. Gimana kalau misalkan lo gue traktir makan? Yuk. Di traktir? Iya, gue traktir ya. Anggap aja sebagai tanda perkenalan kita. Serius nih? Serius. Asik. Yang penting gratis. Gimana? Iya, boleh. Iya deh. Oke.
Ini buat aku semua. Iya, kalau kamu mau, kamu habisin aja. Tapi kamu makan juga. Iyalah. Bentar ya, aku mau ke toilet dulu. Ternyata lu anaknya asik juga ya? Iya asik, malah tak bisa. Wah, kayaknya gue harus ralat nih. Ini bukan hari apes, tapi hari spesial. Raka, lama-lama tangan gue bisa patah nih. Sorry, kaki gue masih sakit soalnya. Iya, gak apa-apa. Berat juga ya. Ya, lumayan lah. Oh iya, gue boleh nanya sesuatu gak? Apa tuh? Lu masih jomblo gak sih? Jomblo. Masih. Bener? Pas banget. Budi membantu ibu merapikan tempat tidur. Budi membantu ibu merapikan tempat tidur. Kalau udah, lanjut lagi. Lu tuh ngapain sih malam kesini? Ben banget. Gue itu mau curhat. Curhat? Aduh Tiwi, masa lo gak bisa lihat sih teman lo udah sumringah kayak gini? Ya gue lihat Nala, secara tadi siang tuh lagi ada yang jatuh cinta. Bukan cuma itu Wi, tapi Raka, Raka nembak gue. Gue udah jadian. Kalian lanjut lagi belajar ya, oke? Abang, ajarin adik-adiknya ya. Ih, sudah selesai ini. Wah, 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 mobil siapa ini, Kak? Mobil Idoni, Pak. Dipinjemin ke Raka. Aduh, aduh, aduh. Kamu nih kalau pakai mobil kayak begini gimana mau ngirit? Ini berapa cc bensinnya? Kemarin BBM baru naik, kan? Hah? Udah, Pak. Tenang aja, Pak. Bensinnya dibayarin Doni kok. Raka ngeluarin duit. Oh, Doni yang udah ngisi penuh nih? Iya, tenang aja, Pak. Ntar siapa tahu suruh ngisi. Eh, Raka. Tadi dokter Anjes telepon loh. Katanya Raka bawa cewek ya ke kliniknya. Dokter Anjis telepon mama? Iya, siapa tuh? Pacar kamu kan? Oh, yang itu. Iya, tadi Raka baru kenalan terus sempat ngobrol-ngobrol bentar. Ya, gak lama statusnya jadi pacaran, Ma. Tuh kan, Pak, akhirnya Raka punya pacar juga.
ya, ya. Kasih mama, kepo malah dia. Iya, anak-anak tuh lagi belajar, teriak-teriak aja. Gimana ceritanya? Kok bisa jadian sama dia? Aduh, pokoknya panjang deh ceritanya. Intinya, Raka tuh udah terpikat sama pesonanya Nala, Tabita. Kalian itu baru kenal satu hari, Nala. Dan lu pernah dengar kan kata pepatah? Apapun yang diawali dengan singkat, itu akan berakhir dengan singkat juga. Kok lu malah doain gue kayak gitu sih? Kenapa? Lo iri ya? Karena gue bisa buat cowok seganteng dan setajir Raka itu jatuh cinta sama gue dalam waktu satu hari. Iya, gue iri. Nah, bukan masalah itu ya. Ini lu tuh terlalu cepet kenal sama dia. Lu ngerasa gak ada yang aneh? Hah, udah deh bilang aja lu iri kan sama gue, iya kan? Makanya Wi, cari pacar biar pikiran lu tuh gak konvensional. Gak kuno-kuno banget jadi cewek. Udah, gue mau balik. Gue pikir lu bisa nyenengin gue. Kok jadi gini sih? Hebat kamu, Kak. Akhirnya punya pacar juga. Padahal kamu sama papa kamu kan sama-sama perhitungan. Ya, Ma. Jangankan Raka yang masih kelas 3. Ada nih yang kelas kakak perhitungan nih, Ma. Tapi tetap dapat jodoh. Buktinya papa, ya kan? Kamu ini bercanda aja. Pokoknya mama senang kamu punya pacar. Tunggu. Yang kamu harus ingat, pacaran itu bikin boros. Hah? Coba nih hitung nih malam minggu. Pergi nonton berapa? Transportasi berapa? BBM naik, ya kan? Belum makan, belum parkir. Kali 4 sebulan berapa tuh? Justru papa salah. Si Nala tuh anaknya baik banget, Pak. Tadi si Raka ditraktir sama dia, jadi aku sama sekali gak ngeluarin duit. Oh gitu? Iya. Wah, kalau sama yang ini papa setuju nih. Yaudah, iya. Gimana kalau besok diajak ke sini? Oh iya boleh. Jadi begini sih, masa gue sama Nala musuhan gara-gara Raka? Aku ngajakin kamu ke rumah tuh. Kamu mau gak? Hah? Serius? Mama kamu ngundang aku makan malam? Ya ampun, ya jelas bisa lah sayang. Ya udah pulang kampus kita langsung ke rumah kamu ya. Mau? Kamu oke. Okay. Ya? Asik, diajak ngedate sama calon mertua. Kamu denger sendiri kan, Wi? Gue bakal buktiin sama lo kalau omongan lo tuh salah. Lo tuh cuma iri sama gue karena gue bisa dapetin cowok ganteng dan tajir abis. Ya, maksud gue nggak kayak gitu, Nak. Eka, wah panjang banget umur lo. Gue baru mau SMS-in lo. Eh, gimana kaki lo? Ya udah mendingan lah. Serius? Iya. Yeah. Lo kemarin dokter kan? Mau tahu aja sih lo. Cengar-cengir, girang banget lo. Gue baru jadian, bro. Namanya Nala, anak sastra. Serius lo? Serius gue. Nala anak sastra, kok gue gak pernah denger ya? Kurang gaul lo. Kapan emang jadian nih? Baru kemarin. Jah, gak yakin gue. Jangan-jangan nembak kuntilanak lo. Serius gue, anaknya cantik, men. Baik. Yang penting dia nraktir gue. Itu sih emang demenan lu. Rese lu, gua gak balikin nih kunci mobil lu nih. Ya, gua doain kaki gak sembuh nih. Iya, apa hubungannya sih?
jadi sebenarnya Raka bukan orang kaya. Ya gitu lah, anak sih asik sih. Serius? Ya, tapi yang penting gitu sih, dia mau nraktir gue. Jadi gue gak masalah. Jadi itu bukan mobil lo? Nah, apa sih? Tau-tau nimbrung aja. Oh iya, lo temennya Nala ya? Nama lo siapa? Tiwi. Iya, Tiwi itu. Kenapa sih? Enggak, gue cuma mau nanya, itu mobilnya dia, bukan mobil lo? Ya emang bukan mobil gue. Kapan pernah gue bilang kalau itu mobil gue sih? Ya, tapi kan Nala... Ih, gue kan gak bisa bilang ke Raka kalau Nala percaya dia anak orang kaya. Dan Nala mau jadiin sama Raka karena mikirnya dia tajir banget. Gimana ya? Oi, kenapa sih lo? Ya udah deh, gue ke kelas dulu. Iya. Mau? Kan? Duh, cewek zaman sekarang, cewek zaman sekarang. Lagi. Wega, minum. Halo. Lu yakin lu gak mau ke rumah gue lu? Enggak deh, men. Lu pasti lu takut ya disuruh makan botok sama nyokap gue lu ya? Nyokap lu masih bikin botok? Iyalah, gain sama nyokap lu. Sekali-sekali bikin kangkung kek. Botok mulu. Enggak, men. Serius, gue harus nyari bahan dulu nih, perpus. Yakin lu? Ya udah. Nih. Buat apa? Lo mau jalan sama Nala kan? Mau naik apaan emang? Oh tenang, gue udah punya rencana. Apaan? Lihat aja nanti. Serius ya? Serius gue, yaudah gue udah tungguin sama Nala nih, yuk. Yaudah deh. Enggak, gue pengen kasih tahu ini mobil sebenarnya. Kenapa? Lo mau bilang kalau mobil ini keren banget? Iya, emang keren banget. Mobil aja keren, apalagi rumahnya ya. Aduh, gue gak bisa bilang kalau itu bukan mobil Raka. Gimana ya? Aduh, udah Dewi. Kalau lo udah gak ada kepentingan lagi sama gue, mendingan lo balik deh ke rumah singgah. Daripada anak-anak lo kabur nanti, ya kan? Nah, sebenarnya tuh lo kalau ngeliat orang jangan di luarnya. Tiwi, lo gak usah nasihatin gue bukan anak asuh lo. Iya betul. Sayang. Yeay, ya ampun, kok jadi begini sih? Masa gue sama Nala musuhan gara-gara Raka? Ya? Ya udah gak apa-apa. Yaudah kita masuk yuk, aku kepanasan. Nyalain AC-nya. AC siapa? Ini AC mobil kamu, masa AC mobil orang? Aduh, sayang aku lupa ngasih tahu ke kamu. Ini tuh bukan mobilku, mobil temanku Doni. Belum kenalan ya? Nala ya? Kenalin, cewek gue. Oh, hai. Doni. Nala. Iya, ini mobilnya dia. Jadi kebetulan motorku tuh rusak. Jadi terpaksa minjem mobilnya dia. Oh, gitu ya? Iya. Wi, kenalin. Halo. Hai, Doni. Dewi. Kamu kenapa sih? Gue gak apa-apa. Cuma kaget aja. Yaudah, kalau gitu gue cabut duluan kali ya. Thank you ya. Nah, duluan ya, Nala. Iya. Duluan ya. Raka? Terus kalau misalkan motor kamu rusak, kita ke rumah kamu ini naik apa? Naik bajaj, aku udah janjian sih sama abangnya. Naik bajaj? Iya. Bajaj, Wi. Kenapa sih? Ada masalah? Enggak ada masalah. Wi. Hei! Kenapa, Bang? Ayo. Iya, Bang. Raka, emangnya yakin banget nih mau naik bajaj, nggak mau naik taksi aja gitu yang lebih adem ya? Aduh, sayang, ini Jakarta kemana-mana macet. Nanti kalau naik taksi mahal tarifnya, mendingan naik bajaj, murah, efisien, dapat AC alami juga, ya kan? Oh gitu ya? Iya, yaudah, ayo. Ayo, Bang. Sekarang udah tua, jangan. Pak,
kalau diliatin terus nggak bakal jadi duit, Pak. Ih, si Mama sewot aja. Ini Papa lagi pilihin yang mana yang sesuai sama tawarannya Bang Yana. Aduh, kok diberesin sih? Dari kemarin sih ngomongnya gitu terus. Nggak ada yang jadi dijual. Hah? Sial. Ternyata Raka lebih melarat dari gue. Itu Pak, kayaknya Raka Pak sama pacarnya. Awas lah Pak, jangan bikin malu. Iya. Yeah. Kok kamu jadi diem gini? Nggak masuk? Enggak, nggak apa-apa. Cuma nggak biasa aja naik bajaj. Yaudah, ya, masuk deh. Iya, iya, masuk. Kenalin, ini Nala. Oh, ya ampun, cantiknya Raka. Yuk Nala masuk yuk. Iya. Nala, ikut tante ke dapur yuk. Kita masak ya. Masak? Iya. Yuk. Raka. Udah ikut mama sana. Aku pengen ngeri masak kamu. Yuk. Padahal mama yang bisa masak. Sial banget, mana gue udah jadian lagi sama Raka. Mau ditaruh mana muka gue? Apa gue putusin sekarang aja ya? Tapi ntar jatuhin reputasi gue dong, baru jadian udah putus. Nala, kenapa? Kok bengong sih? Enggak kok Tante, gak bengong. Cuma lagi fokus marah papa aja. Oh, yaudah, terusin ya. Iya Tante. Pokoknya gue harus ambil sikap. Eh, Raka. Kamu udah perhitungin belum baik buruknya pacaran sama Nala? Yaelah, Papa gak usah ngajarin Raka juga udah ngerti kok. Raka udah perhitungkan semuanya. Nggak tahu ya, pacaran itu makan banyak biaya. Belum ke mall, belum nonton, belum bensin. Udah tenang aja, Pak. Raka tuh udah mikirin itu semuanya. Kalau misalnya Raka mau nonton, Nala bayar tiket nontonnya. Aku bayar makannya, atau sebaliknya, pokoknya gitulah, Pak. Bisa juga sih gitu ya, ganti-gantian ya. Tapi jangan mentang-mentang pertama kali pacaran kamu macam-macam ya. Papa stop uang jajan kamu. Papa lupa ya? Papa kan gak pernah ngasih uang jajan kali ke Raka. Gak pernah ya? Gak apa-apa. Nih. Makan yang banyak. Masakan mama tuh paling enak. Tapi saya kenyang, Om, Tante. Masa nggak dimakan? Om tadi udah susah-susah loh. Itu nyari pete cinanya sampai ke ujung, kebon. Metiknya sampai gatel-gatel tuh buat bikin botok. Masa nggak dimakan? Gitu ya, Om, ya? Ya udah, Nala makan deh. Nah, gitu dong. Jadi kan gak mau bajir. Yuk, makan yuk. Makan dong. Gimana? Enak banget. Ya. Tahunya dia doyan kayaknya. Tambahin tuh. Om, satu aja belum habis. Habisin dulu ya, Om. Sekarang dirapin dulu, ya? Iya, Kak.
itu mau putus sama dia karena dia nggak sekaya yang lu pikir. Nalah, lu pikir-pikir lagi deh. Kalau lu putus sama dia secepat itu, apa reputasi lu nggak jatuh? Iya juga ya, Wi ya. Ntar ketahuan banget dong kalau misalkan gue cewek matre. Tapi enggak juga. Wajar kok kalau gue mau cari cowok yang mapan. Ya sama lah sama pikiran cewek-cewek di luar sana. Eits, enggak semua ya. Gue lupa, sahabat gue yang satu ini memang spesies yang langka. Ih, enggak lagi ya. Kalau lu putus sama dia, apa lu gak nyesel? Emang sih dia gak kaya yang kayak lu pikir. Tapi kan dia punya tampangnya lumayan. Iya sih emang tampangnya lumayan. Tapi asal lo tau ya Wi ya, dari awal aja dia udah bilang sama gue, kalau misalkan kita ngedate, bayarnya patungan. Patungan Tiwi, masa belum ngedate aja udah dihitung-hitung? Ganteng sih ganteng, tapi kalau perhitungan gitu males juga gue. Bukannya untung, tapi Nala malah buntung. Tuh lo mau cobain sama dia. Gue rela kok. Nih, mama masakin spesial buat kamu sama Nala. Biar di kampus gak jajan, ya? Makasih ya, Ma. Mama yang paling top. Tunggu. Apa-apaan itu kan, bener kan? Pacaran bikin boros, kan? Emang sih, nggak nonton di luar atau makan di luar, tapi ini mah sama aja. Nambah belanjaan nih, kan? 3 orang jadi 4 orang nih sekarang nih. Tuh kan, ayam 2, tahu 2. Yaudah, nggak apa-apa deh, Pak. 1 aja deh, nggak usah 2. Nanti 1 buat berdua menala. 1 aja, ya udah. Nih. Aduh, apa sih ini, Pak? Saya kan udah masak banyak buat Naka sama Naya. Ubah aja kalau dibawa. Saya yang bawa ya. Gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Ya udah, boleh bawa aja, bawa ya. Itu sama pancinya ya, Maya. Pancinya dibawa sekalian tuh. Tuh masih ada 1 panci lagi tuh, ada ayam, ada sayur sama tahu, dibawa aja sekalian ya, Maya. Nanti sebelum ke kampus ikut Papa dulu ya. Kemana, Pak? Udah ikut aja. Ya. Udah dong, Nal. Lu tuh jangan cemberut aja. Ambil sisi positifnya. Lu jadi tahu kan sifat-sifat orang? Aduh, Tiwi, lu tuh gak tahu sih. Kemarin tuh badan gue tuh gemeteran tau gak naik bajaj sama dia. Udah gitu ya, rumahnya tuh kecil banget, kumuh, berantakan. Aduh, gak banget deh, bukan tipe gue. Rumah singa juga kumuh dan berantakan, tapi lu tetap mau main tuh. Beda kasus, Tiwi cantik. Tapi gue udah dipikir ya, nyokapnya baik juga loh. Lu tuh baru pacaran 1 hari, tapi udah diajak makan bareng di rumahnya. Iya, baik banget. Saking baiknya, gue disuruh bantuin masak, Wi. Masak botok. Terus gue dikasih makan apa? Tahu dan tempe. Iya, bagus dong, Nala. Emang sih, kisah cinta lu tuh... Duh, ini anak mana sih? Teleponin gak diangkat lagi. Putus sama jadian ini, tuh super ekspres. Nala tuh. Nal! Lo ngeliat Raka gak sih? Raka? Belum sih, belum lihat. Gue juga baru sampai nih sama Tiwi. Oh. Gue cabut ke kelas duluan ya. Ah iya deh. Iya, hati-hati. Gue teleponnya gak dia tangkat soalnya. Dia belum ngabarin gue sih. Oh iya, ngomong-ngomong gimana semalam? Oh, semalam? Ya lumayan kok, seru-seru aja. Gitu ya? Sorry ya. Gue kira kemarin tuh ngobrolin Raka. Gak apa-apa, emang gue pinjemin sih. Soalnya kaki lagi sakit. Ini dia nih telepon. Bentar ya. Iya. Woi, lu di mana sih? Apa gue mending deketin Doni aja ya? Jadi gue punya alasan buat putus sama Raka. Gue bilang aja kalau Doni lebih perhatian dibandingkan dia. Selesai kan? Lagian Doni tuh udah pasti kaya. Lah, emang lu gak ke kampus? Don, bentar lagi tuh bokap gue mau jual tanahnya. Cuman gue nggak tahu nih jadi apa enggak. Wah, tanah bokap ya. Ya udah deh, gue doain supaya cepet laku ya. Kalau laku kan gue kecipratan juga, ya nggak? Ah, bisa aja lu. Ya udah, doain aja ya. Hati-hati lo ya. Yuk. Ah.
Pak. Ya. Raka pergi kampus dulu ya. Udah kesiangan nih mau ngumpulin tugas. Oh, ya udah ya udah. Ya. Salam dulu. Jangan pacaran terus ya. Iya, Pak. Iya itu. Kita anak Pak. Iya. Kuliah. Itu Raka kan? Iya. Dia kemana sih? Kok jam segini belum datang ke kampus? Lupa gue, ternyata dia bantuin bokapnya jual tanah yang di belakang kampus ini. Hah? Raka jadi calo tanah sekarang? Calo tanah? Kok calo tanah sih? Itu emang tanahnya dia kali. Tanah bokapnya ya. Kayak dia lagi janjian ketemu sama pembelinya deh. Hah? Serius nih? Itu tanah kan luas banget. Dan kalau laku tuh bisa miliaran. Lah, kenapa bengong? Udah, bentar lagi kan dia bisa beli mobil nih. Jadi kan lo pacaran gak usah naik bajaj. Rese lo. Doni, gue mau tanya deh. Kalau misalkan bokapnya Raka itu juragan tanah, kok Rakanya... Parah. Ngerti gue maksud lo. Dia gak kelihatan kayak orang kaya kan? Ya, emang kayak gitulah gaya dari dulu. Padahal ya setau gue, hampir seluruh tanah di Jakarta Selatan itu punya bokap nih. Serius? Serius gue. Tanah yang di belakang kampus, itu kayak yang paling kecil deh. Kalau itu kejual, jangan kan mobil kayak gue. Kapal pesiar juga bisa dia beli kali. Oh gitu ya? Gokil deh. Nah, gue cabut dulu nih. Gue mesti ngerjain tugas nih. Iya. Ya, duluan ya. Dah. Bye. Jadi deh gue orang kaya. Tiwi, gue mau curhat nih sama lo. Curhat apa? Gue udah mikirin matang-matang, gue gak jadi mutusin Raka. Oh ya bagus lah. Tapi lo harus janji sama gue. Lo jangan bilang-bilang ya sama Raka kalau gue sempat berencana mutusin dia. Ya? Kenapa lagi nih si Nala? Pasti ada yang disembunyiin. Iya, sahabat gue yang paling baik. Gue nih, gila, kangen gila gue mau masakan nyokap. Ih, Raka malu-maluin gue aja sih. Seng, kamu kok mau makan sih? Bukannya kamu suka sama masakan mamaku? Aku suka banget sama masakan mama kamu, tapi aku kenyang banget. Serius nih? Serius, sumpah. Sharing aja nih. Enggak, gak apa-apa, kamu makan aja biar kamu kenyang. Kalau malu nih, Nala nih. Gak jahil, Nala gak pernah jahil. Ini mau makan? Udah. Oh, udah, tadi makan bareng. Wah, mama aku SMS nih, ajakin kamu buat nemenin dia masak. Masak lagi? Masak botak ya pasti? Aduh, gimana ya? Aduh, mati gue. Gimana gue nolak ini? Tapi kalau gue nolak, ntar gue gak jadi mantu orang kaya. Aduh, gimana ya? Gimana, aku mesti balas nih? Tapi aku datangnya sama Tiwi ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Kok? Gue? Yaudah. Mau nggak ditanyain sama nyokap lo? Udah, lo nggak usah ditanyain juga, lo pasti berat. Itu anak-anak didik siapa yang jelajarin? Aduh, Nala. Pada mau. Nala, anak-anak mau siapa? Pada ngomongin apaan sih? Ngomongin ini resep buat masakan nanti. Iya. Ini rahasia, jadi kalian nggak boleh tahu. Yang penting harus masakin juga toge ya. Toge. Bisa masak toge. Bisa masak. Enak banget, Pak. Ya, ini kamu punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nala. Lagi masak apa nih, Tante? Biasa, lagi masak kesukaannya Raka. Oh, masak botok ya? Iya. Nah, ini siapa? Kok cantik? Oh, ini kenalin, teman Nala, Tiwi. Iya. Wah, kebetulan banget nih ya. Tante lagi repot. Kalian berdua mau bantu nggak? Tante, Tiwi aja nih. Tiwi jago banget masaknya. Apalagi masak botok. Ya kan, Tiwi? Bagus lah. Baiklah. Main game apaan sih, Bud? Adalah,
gantian dong. Iya, ntar gue balikin kalau udah mati. Lama banget. Makanya lo beli handphone kayak gue dong. Handphone lo jadul banget, kalau lo gak ada duit nih, beli ditampur. Stop aja lo. Bapak gak bisa begitu dong, pokoknya saya maunya 20 miliar kan waktu itu. Ya masalahnya saya udah kehilangan pembeli. Ya udah kalau gitu nggak usah beli, nggak, saya nggak akan jual sama siapapun. Raka, Raka, Papa, pasti tadi Papa habis marah-marah ya, karena nggak jadi jual tanah. Ma, mending kita bawa ke rumah sakit aja, Ma. Uang dari mana? Mama nggak punya uang buat berobat Papa. Hah? Segitunya banget? Masa juragan tanah nggak punya duit? Apa kita jual tanah aja ya, Ma? Buat berobatnya Papa? Ya udah, ambil sertifikat di laci Papa. Pilih mana yang mau dijual. Iya, Ma. Nah, gitu dong. Gue bisa jadi kaya. Ini sih kalau diduitin segudang juga kurang. Oh, jadi ini yang bikin Nala tadi siang berubah pikiran. Jadi, Raka ini sebenarnya kaya beneran. Tante takut Om lumpuh kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Tante yang sabar ya, banyak-banyak istighfar. Ma, tangan di Papa kan nggak bisa digerakin. Kalau kita mau ngejual tanah, kan harus ada tanda tangannya Papa. Ya, beneran kere deh ini Raka. Bapaknya lumpuh, nggak bisa dijual deh tanah-tanahnya. Nggak jadi kaya dong gue. Ya, kalau gitu aset tanah Papa kamu nggak berguna dong, nggak bisa jadi duit. Yuri gini ya, Tan. Kak, kebetulan sih gue lagi megang duit nih. Ada sekitar 3 juta. Paling nggak kan bokap lo bisa dibawa ke rumah sakit dulu. Ya, kalaupun nanti kurang, mungkin. Nal, lo bisa bantuin ya? Hah? Gue? Bantuin? Ya ampun. Orang bayar kosan aja nunggak soal sama bantu. Gini aja, Tante, Raka, aku punya tabungan lebih. Mudah-mudahan bisa nambahin kekurangannya ya. Serius, Wi? Iya. Alhamdulillah. Makasih ya, Wi ya. Makasih ya. Tadi kemana? Kok Mama lihat tadi buru-buru pulang? Nggak tahu, kayak lagi ada urusan. Sebenarnya pacar gue siapa sih? Nala apa Tiwi ya? Nala kayaknya nggak peduli banget sama bokap gue. Tante, berarti aku pamit pulang dulu ya, soalnya udah malam. Terus siapa yang mau nganterin? Kak, lo anterin Tiwi, jangan naik bajaj juga, pakai mobil gue aja. Kasianan kalau harus naik angkot. Thank you. Ya tapi drop gue dulu ya. Iya. Kasih ya. Dan kamu juga kan. Lu tinggalnya di rumah singgah? Ini sebenarnya sih kos-kosan aku. Ya karena aku besar dan tinggal sendiri di sini, ya udah aku manfaatin deh jadi rumah baca. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi rumah singgah. Oh gitu.
Gue thank you banget ya, lu udah mau nolongin keluarga gue. Gue gak tahu nih mau balasnya kayak gimana. Iya, sama-sama Raka. Kita kan sesama teman harus saling membantu. Iya sih. Tapi gue juga bingung tau gak? Selama ini kan bokap gue ngajarin gue untuk selalu hemat. Tapi saking hematnya, gue sekarang gak punya tabungan buat berobat. Ya, Tuhan itu sih memang mengajarkan kita untuk hemat. Tapi gak pelit, Raka. Ya, maaf kalau aku ngomong kayak gitu. Tapi kan kamu harus memikirkan masa depan kamu sama kesehatan papa kamu. Ya, uang yang aku kasih itu kan belum tentu cukup sampai pengobatan ayah kamu. Iya, gak apa-apa, gue gak marah kok. Ya, gue thank you. Habis ini gue akan rembukan sama nyokap gue untuk ngomongin ini. Oke. Eh, mau mampir dulu? Enggak deh, gak usah deh. Enggak, kalau gitu aku pamit ya. Yeah. Thank you ya. Yeah. Balik. Gue tuh sibuk, banyak yang harus gue kerjain. Lu kok gitu sih, Nal? Yang sakit itu kan papanya Raka. Lu sebagai pacar yang baik, harus lu temenin dia. Raka? Raka itu emang pacar gue. Tapi kemarin, bukan hari ini. Maksud lu? Hari ini gue mau putus sama Raka. Apa? Sayang, kamu ngomong apa? Aku bilang aku mau putus sama kamu. Putus? Iya, kenapa kamu gak mau? Pokoknya, aku putus sama kamu. Ya sabar ya, Raka. Mengikhlasan itu cara yang terbaik. Udah, lo gak usah ceramain hidup gue. Kalau mau ceramah, ceramain hidup lo sendiri. Masya Allah, Nala benar-benar labil. Gimana bokap? Ya, masih belum ada perkembangan baik. Sabar ya, men. Udahin semoga bokap cepat sembuh ya. Nah, ada satu lagi nih. Gue baru putus sama si Nala. Serius? Iya, gue diputusin sama dia. Kapan? Barusan. Mana ya? Gini kak, sorry nih, gue bukannya bener mau ngejelekin dia, tapi dari awal gue ketemu sama dia sih emang gue juga gak stroke sih, men. Bukan gimana-gimana, tapi pas kemarin gue lihat nih, bokap kayak gitu, kok dia kayak gak ada perhatian sama sekali, men. Malu sama bokap, justru masih tiwi, yang kayak care banget sama lo, sama bokap. Bahkan dia mau ngasih kita uang gitu, inget gak sih lo? Kalau dipikir-pikir, padahal emang TV siapa lo gitu? Pacar juga bukan, kenalnya baru kemarin. Doni benar, harusnya gue gak bikin TV sakit hati. Dia udah banyak banget bantu gue. Iya sih. Yaudah, gue cabut dulu ya. Nah, kemana? Dewi? Boleh gue bantu gak? Sini gue bawa. Kok Raka tiba-tiba berubah baik? Padahal kan tadi lagi galau karena diputusin Nala. Kok lo bengong sih? Bukannya lo mau kesana? Iya, yuk. Nih. Ya.
bos saya sama anak-anak. Ibu belum kebagian? Belum. Ya, udah maaf, Bu, udah habis. Bu, sebentar. Ini ada uang lebih, Bu, buat Ibu ya. Makasih ya, Nak. Semoga Allah yang balas kebaikan anak. Amin. Wih, kok lu ngasih duit ke dia sih? Emangnya kenapa? Ingat kan tadi kita udah bagi-bagi makanan. Kalau ternyata dia itu pengemis yang tadi antri makanan, berarti dia dapat double dong. Ya gak apa-apa, Raka. Mungkin dia lakukan itu ada sebabnya. Ya, itu namanya modus penipuan. Sudah, Nak. Dosa. Iya, siapa tahu makanan yang tadi kita kasih itu buat makan malam dia. Terus segitunya, Pak? Ya, kan dia gak ada uang berlebih. Makanya dia kayak gitu. Kita itu harusnya bersyukur karena dapat uang lebih. Ya, gue juga pengen beramal sih. Cuman uang jajan gue aja cekak. Mana dong? Raka, sebesar apapun amalan kamu, yang penting ini, niat sama ikhlas. Ya deh, kita cabut. Sepertinya kita harus menjual sebagian tanah kita untuk berobat papa sama keperluan lainnya. Harta itu tidak bagus untuk disimpan terlalu lama. Ya. Nah, kita juga mesti bayar utang kita sama siapa? Temannya Raka. Tiwi, Pak. Iya, Tiwi. Kayaknya apa lebih suka Raka sama Tiwi, Ma? Daripada sama Nala. Sama, Pak. Mama juga suka sama Tiwi. Tiwi itu anaknya cantik ya, Pak, ya? Baik hati, perhatian. Tidak seperti Nala yang sama sekarang belum jenguk juga. Iya juga sih. Doni! Kalau makan pesan aja, nggak apa kok. Serius loh, pesan aja nih. Iya. Baik banget sih. Mbak, saya pesan salad tunanya ya. Kok makannya nggak dihabisin sih? Iya, udah kenyang gue, Nal. Nal, bentar ya, gue ke kamar mandi bentar ya. Oh iya, oke. Makan gratis. Nanti buat makanan saya. Biar cewek itu yang bayar. Yang mana ya? Itu yang rambutnya ya, Pira. Thank you. Salatnya ya, Mbak? Ini, Mbak. Sama ini bonnya. Bon? Iya. Bon apaan nih? Bon makanan semua ini, Mbak. Loh, bukannya udah dibayar sama mas yang tadi ya? Mas yang tadi malah bilang suruh Mbak yang bayar semuanya. Ada apa ya? Tinggal aja dah. Mudar. Kalian datang, Mama sama Papa udah diskusi bahwa Mama sama Papa mau menjual tanah yang di Depok. Serius, Pak? Iya. Serius, Raka. Tapi Raka mau kan ke rumahnya Pak Harun yang kemarin mau beli tanah kita? Ya pasti mau dong, Ma. Cuma masalahnya Raka kan nggak tahu rumahnya di mana. Oh, nanti Papa kasih alamatnya ya. Aku aja, aku temenin. Gimana? Gak apa-apa kamu. Apa? Yaudah, sekarang jalan. Iya. Yaudah, kalau gitu pamit ya. Oh iya, Pak. Surat-suratnya taruh di mana tuh?
apa taruh di laci di ruang tengah. Oh iya. Nanti alamatnya ada di map yang sama. Iya. Hati ya. Selamat ya, Om. Senda. Makasih ya. Iya. Nanya alamat ya Pak, tahu alamat ini nggak Pak? Ini Pak, tahu nggak? Oh ini, itu. Oh ya 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 ya, belok situ aja Mas, belok kiri. Ya, sampai gapura macan. Oh iya. Ya. Makasih Pak ya. Ya ya ya. Makasih Pak. Ya mari. Itu kali tuh. Pak, ini surat-suratnya. Saya mau wakili papa saya. Papa saya jadi jual tanahnya. Oh, iya, iya. Oke, kalau begitu, saya akan siapkan surat pembayarannya ya. Nanti, kita langsung aja ke rumah sakit. Dan, bapak kamu bisa tanda tangan di sana. Baik, Pak. Masih sedih sih. Kan papa kamu udah sembuh. Udah, jangan sedih. Kan udah dapat mobil baru. Ya, mobil baru sih mobil baru. Tapi kalau nggak punya pacar, ya sama aja bohong. Oh, Raka udah kaya sekarang. Berarti bokapnya berhasil dong jual tanah. Oh, jadi sedihnya nggak kelar-kelar ini karena ditinggal Nala. Itulah. Kesempatan bagus nih Nala. Terus balikan sama dia. Baby! Hai baby! Kenapa? Kamu mau balikan ya sama aku? Iya. Kok kamu ada di sini sih? Iya dong. Aku ada di sini karena aku sadar aku tuh cinta banget sama kamu. Raka? Kamu mau kan balikan lagi sama aku? Kalian lanjut ngobrol aja. Aku mau jalan. Oh iya, gue pernah bilang kan sama lo kalau Raka itu soulmate gue. Ya sampai kapanpun Raka bakal balikan lagi sama lo. Gue cabut duluan ya. Bye.
hati-hati. Asa, kamu kan baikan lagi sama aku? Kamu masih sayang kan sama aku? Kalau gitu aset tanah papa kamu nggak berguna dong, nggak bisa jadi duit. Nah, jadi selanjutnya? Hah? Gue? Bantuin? Ya ampun, orang bayar kosan aja nunggak soal sama bantu. Hari ini gue mau putus sama Raka. Salah. Seng, kamu mau apa? Aku bilang aku mau putus sama kamu. Putus? Iya, kenapa kamu gak mau? Pokoknya, aku putus sama kamu. Nah. Nih, aku punya tabungan lebih. Mudah-mudahan bisa nambahin kekurangannya ya. Serius sih? Iya. Alhamdulillah. Makasih ya, Wia. Makasih ya. Ya sabar ya, Rara. Mengikhlasan itu cara yang terbaik. Udah, Rara. Lo gak usah ceramain hidup gue. Kalau mau ceramah, ceramain hidup lo sendiri. Raka, sebesar apapun amalan kamu, yang penting ini, niat sama ikhlas. Tuhan itu sih memang mengajarkan kita untuk hemat. Tapi gak pelit, Raka. Ya, maaf kalau aku ngomong kayak gitu. Tapi kan kamu harus memikirkan masa depan kamu sama kesehatan papa kamu. Sorry, Nala. Kayak kita gak bisa balikan lagi deh. Dan mulai sekarang mendingan kamu jauh-jauh dari hidup aku. Karena aku tahu sekarang siapa yang tulus sayang sama aku.